Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel, dan kali ini saya akan share gimana caranya mengganti atau membongkar keyboard dari Axio Pico PGM. Ya, sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe, like, dan share agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaru di NK Channel. Ya, oke guys, ini adalah netbook Axio Pico PGM ya, ukuran layarnya 10 inch dan ini kemungkinan nggak keluar lagi barunya karena ini memang seri lama menggunakan prosesor Intel Atom. Sekarang saya akan kasih salah satu tool atau alat yang sangat penting buat ngebongkar keyboard dari netbook Axio Pico ini. Ini dia. Ya, ini SIM injector. Ya, fungsinya buat ngelepas pengunci dari keyboard ini ya. Tapi sebelum kalian melepas keyboardnya, ada baiknya kalian melepas terlebih dahulu baterainya biar nggak kenapa-napa. Di sini ada dua pengunci ya, satu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalian dorong sebelah sini. Ini lepas penguncinya. Dorong lagi dan tinggal didorong. Akhirnya kebuka. Kita nggak butuh obeng ya buat nyopot keyboard dari Axio Pico ini, kita cuma butuh SIM injector, alat kecil yang cukup berguna ya. Kalian dilihat dari keyboard ini ada 1, 2, 3, 4 pengunci dari keyboard. Kalian masukkan di sela-sela ini, oke. Kemudian goyang Inul Vista, promo. Terus yang satunya ini ya, sampai bunyi klik, dan satu lagi ya, sudah selesai. Tinggal kalian angkat ke atas. Satu lagi tugas kalian adalah melepas pengunci dari konektor fleksibel, konektor dari keyboard ini ya. Ini kalian dorong ke atas dua-duanya, pakai ini bisa sih, tapi saya lebih suka pakai kuku ya. Tuh, lebih kena, tapi jangan terlalu kenceng ya, takutnya lepas dia. Tinggal kalian tarik ke atas aja, dan keyboardnya lepas ya. Gini aja ya, tinggal kalian beli keyboard penggantinya dan tinggal pasang ulang kembali ke soketnya. Terus satu lagi, ini kepalang buka ini ya, buka netbooknya, kita buka juga atau kita copot juga harddisk netbook Axio Pico ini ya. Di sini bisa kita lihat harddisknya langsung kelihatan di sini, dan penguncinya cuma satu, yaitu ini. Kelihatan ya, kita tinggal pakai obeng. Kalau ini ya, kita buka obeng yang ini, bautnya, sorry. Tinggal kalian lepas yang ini, terus dorong harddisknya ke arah kanan ya. Dan tinggal diganti dengan harddisk yang baru. Ini salah satu pelindung atau protektor biar nggak short ke keyboard. Jadi ini jangan lupa dicopot dan dipasang ke harddisk yang baru. Ya, setelah itu kalian pasang kembali kalau udah melepas yang ini ya. Ini cuma dua sih, sini nggak dipasang. Tinggal pasang lagi kayak tadi sebelum kalian melepas harddisknya. Tinggal dorong dan pasang kembali separator atau pemisah atau pengunci ini ya. Oke. Dan terus kita taruh di sini. Terus kembalikan lagi atau pasang kembali keyboard dari Axio Pico ini. Caranya ya kurang lebih seperti ini ya. Kalian dorong ke arah sini ya. Ini penguncinya jangan lupa dilepas atau posisikan dia ke atas kayak gini ya. Ini kita posisikan penguncinya seperti ini ya, biar dia bisa dimasukin dari konektor keyboard. Sekarang kita pasangin lagi ke konektornya. Posisi tangan kayak gini ya,
biar mudah. Tinggal kalian kunci. Tuh. Kanan dan kiri. Dan di sini ada buat ngunci ke body ya. Jadi kalian masukin terlebih dahulu kayak gini. Tinggal kalian tekan. 1, 2, 3, 4. Terakhir tinggal pasang baterainya. Oke, kita pasang baterainya dan selesai sudah urusan dari mengganti keyboard Axio Pico PGM. Oke, sip. Yaudah, itu aja ya guys tutorial kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share, dan juga bunyikan lonceng agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaru dari NK Channel. Makasih sudah mampir di NK Channel.